Saya tahu ke ni. Oh, kita ke selang. Mana tapu aku kimi tu kedek weh. Ya Allah, ya aku. Yo, hey. Yo. 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 Yo, hey. Yo, yo. Assalamualaikum. Yo, hey. Yo, bangun lah. Yo. Yo. Habar. Musa aku sampai lagi. Ayo aku mati kena bunuh. Eh, kita tak tahu lagi dia mati ke hidup. Tak tahu lagi. Habar. Eh, nanti aku tengok ya dah. Kamu tunggu sini, rasa gimana? Eh, tunggu sini, rasa gimana? Tunggu sini, ya aku tengok dulu. Kamu tak ada kerja lain nak buat? Orang ada kerja kata. Kata aku untuk cara kamu. Ayuh ni kerja ni. Buat hari-hari ke poso ni cari makannya. Nak suruh kamu kerja malah. Kamu ni kerja banyak. Kamu nak kerja sangat ni. Kamu pergi. Kamu nak kerja sangat. Kamu pergi. Kamu kutik ni. Kamu kutik. Kamu kutik belakang di sini. Kamu kutik. Kamu kutik. Kamu kutik. Kamu nak kerja sangat. Kamu kutik. Nampak nak kerja sangat eh? Mengutik. Mungkin kerja dah. Mana duit? Aku nak, aku balik ke hari. Aku nak makan ni atas meja saya tak lakukan dah. Mengingat tu. Oh, pasal lagi. Mereka nak kutik bagi siapa lagi ni? Dia kutik lagi apa ni dah? Mengutik dulu lah. Malu muka aku minta tak mengutik lagi apa ni? Apa? Aku nak duit. Ayah mana ada duit? Minggu dah tak kerja, cari duit mana? Eh, mu ni deh. Tiap kali aku minta duit, tak ada semua mu ni. Mu ni hari ni ke apa? Hari! Hei, hari tu lah. Aku nak duit ni. Mana ayah ada duit? Aku nak duit tu. Minta saya kata tak ada lah. Tak ada mana? Wah, ayah kamu beri untuk makan perasaan ni. Mana ada duit? Dan, tak usah tahu aku lah. Buat sini duit. Sebelum mu boleh sakit macam duit. Mana ada? Eh, mu ni orang tua dah. Eh? Eh? Eh,
Sampaikan salam buat semua salam terakhir salam teristimewa kepada kau yang pada teman yang ku kenal, pemergianku ini tak dirancang. Usah bertanya mengapa. Pihak polis telah pun mengenal pasti kebanyakan kes-kes yang melibatkan salah laku jenayah, sama ada kes melibatkan kes-kes jenayah kekerasan ataupun jenayah melibatkan harta benda, adalah berpunca daripada mereka-mereka yang terlibat dengan kes-kes penagihan dana. Pihak polis tidak akan berdiam diri dan pihak polis juga akan sentiasa mengesan dan mengekori penjenayah-penjenayah. Jauhi dadah, hindari jenayah. Sekian.